Ada satu kampung, kata Imam Ghazali, di kampung tersebut penduduknya 18 ribu orang, amalnya seperti amal Nabi, saudara. Zikirnya top, tahajudnya top, baca Qurannya top. Tapi apa yang terjadi pada kampung tersebut? Ternyata Allah marah, Allah murka, Allah turunkan musibah. Kampung tersebut hancur porak-poranda, ibadallah. Kenapa kok bisa hancur seperti itu, Habib? Imam Ghazali menjelaskan, ya betul, itu kampung memang banyak orang solehnya, tapi mereka ibadah untuk dirinya sendiri, saudara. Sholatnya jalan, tapi miras di sekitarnya beredar, didiamkan. Tahajudnya jalan, tapi perzinahan di sekitarnya ada, didiamkan, tutup mata, saudara. Maksiatnya jalan, ibadahnya jalan, karena maksiat merajalela, Allah marah, turun murka, turun musibah, semua ikut kena, saudara.